wanna lose a friend, but you make it hard to feel okay. Can kill. Yo guys, selamat malam, balik lagi di Sanskui. The Spurs take over. Dan hari ini, nih sudah terpampang di layar kalian. Final UCL PSG melawan Spurs di 28 Mei 2022. Berarti kita punya jatah seminggu, dua mingguan lah, kurang lebih untuk rest. Setelah sebelumnya kita ngalahin Everton untuk memastikan kita lolos ke UCL musim depan. So, yus, mari langsung kita ke training session. Si. Kok moro-moro Jibril Okedina protes, cok asu. Jadi Jibril Okedina nih pemain muda kan, dan bahkan sebenarnya di real life dia kapten dari U21 atau U20. Nah sekarang ngambek, merah semua, very unhappy. Dia submit transfer request dan minta kalau nggak diperpanjang ya udah di terminate kontraknya. Dan kayaknya ini yang akan saya lakukan, release player aja. Jadi nggak usah pusing-pusingin dia, daripada mood di camp semakin buruk kan, mending rilis. Karena jujur pak, susah untuk compete. Masukin dia dengan rating 65 di center back kita, dengan kita juga sedang mengalami keburukan dalam bertahan kan gitu loh. Jadi kayaknya bakal susah kalau main Jibril Okedina. Mending saya bayar 72.000. Jadi ya saya respect Jibril Okedina sudah bertahan selama ini, tetapi nampaknya kami belum bisa memberikan kesempatan Anda untuk bermain lebih sering. Oke, ini ada berita dari youth squad kita, squad muda. Logan Prince, Unsettled, sama siapa tadi? Sama Oliver Hyde. Ya, mari kita intip dulu lah. Oliver Hyde, rating 62, potensialnya tinggi sih. Dan untuk CM dan Logan Prince sendiri 18 tahun ya. Lo Oliver Hyde 16 tahun, Pak, muda banget asu. Ini sih harus cariin loan Oliver Hyde, enggak kalau enggak bisa kacau. Logan Prince juga sih sebenarnya. Ya udah. Mungkin ya, mungkin ini akan aku sign dulu, enggak apa. Nanti untuk Oliver Hyde sama Jihusan mungkin bisa bersaing berarti. Siapa yang bisa lebih berkembang? Oke, kita promote dulu senior team. Promote senior team. Jadi tinggal Jihusan seorang sebenarnya di sana, dan oke, direktur ternyata senang pak dengan progres kita. Kita udah banyak melakukan progres di sana. Dan sabar dong, sabar. Oke, kita udah nge-sign 3 youth player. Jadi ini ternyata tadi nambahin potensial kita pak. Yang tadi kita dari akademi nambahin pak nih, coba kita lihat ya. Berarti di squad hub dulu. Iya pak, udah tadi nambahin berarti. Logan Prince kita atur dulu development plan-nya. Anda sih, waduh. Ya tetap saja Anda tidak usah berubah. Terus tadi Jihusan, Oliver Hyde ya. Oliver Hyde, CM. Oh ini, exciting prospect katanya. Oke, Anda ya mungkin tetap saja ya. Ya, atau kita boost di box to box, cuma giliranya nggak nambah sih sebenarnya. Nggak apa lah, diginiin dulu central midfield. Dan Anda tidak, Anda bukan nomor 17 dong tentunya. Anda gunakan nomor 42. Oke, Logan Prince, Anda gunakan berat nomor 8 Anda, bangsat. Berat Anda nomor 8, cuk. Bukan, Anda jangan jadi Harry Wings dulu, sabar. Nomor Anda 76, kayak jarum. Hah! Oke, let's go, kita balik ke training session lagi. Oke, kita sudah sampai di hari-hari. Kita sudah sampai di Champions League Final tanggal 28 Mei. Ini hari-harinya, pak. Hari final. Mari, ini ada kita kemarin scouting di China. Kemarin karena udah selesai kan, jadi relocate aja. Terus ternyata berhasilkan yang tidak baik, tidak menemukan siapa-siapa.
Balik ke Inggris aja, Mas ya. Simple. Kita akan fokus ke Champions League final dulu. Setelah beberapa oknum kemarin ada yang ngambek, ada yang minta dinaikin pangkatnya. Hi everyone, welcome. We're gonna take questions one at a time. Kita sekarang harus fokus ke Champions League final. Pemain sudah siap semua. Sharpness sudah oke semua, yang main akan match fit semua. Jadi yang tidak match fit, yang tidak match fit, ya kayaknya nggak bakal masuk starting 11. Mungkin dari sub. Is fitness an issue here? We work so hard. Nggak ada alasan fitness, Pak. Semua udah tajam, udah rest 2 minggu. Udah punya waktu training 2 minggu, jeda 2 minggu itu berarti, Pak. Tidak mungkin. Last time out, your team look good and secure a convincing victory. PSG apakah harus cemas kalau kita sedang di atas angin? Enggak. Tenang, belum. Yang penting nanti hasil akhir di lapangan. Enggak boleh kita kabur. Ingat, kabur membawa masalah. The team has been absolutely flying lately. Ya karena lagi bagus aja formnya, anda jilat-jilat terus, Mas. Asu. Oke, yuk. Tidak boleh terdistraksi. Minum dulu sebelum final. Mari. Okay guys, we got to wrap it up now. Thanks so much for attending. Wah. Derdek, Cok. Derdek, soalnya ini satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan trofi ya di musim ini. Tadi kalau salah tuh nih, Inter lawan siapa, Pak? Inter menang nih di WL. Kita kan lawan Inter. Lawan Atalanta. Menang. Jadi kita kalau menang UCL kita akan Super Cup lawan Inter. Terus, uduh. Gareth Bale ke PSG, asu. Gareth Bale ke PSG lo anjing. Pochettino beli Gareth Bale nostalgia Spurs. Padahal anda tidak pernah pegang Gareth Bale kan harusnya. Kalau nggak salah yo. Terus mana sih kemarin? Ini sih. Iki lo, nah City menang FA Cup, Pak. Jadi kompetisi mungkin nanti City lawan Liverpool lagi. Oke, kita akan main final ini di Johan Cruyff Arena di Belanda. Jadi ternyata di Amsterdam, final Amsterdam 2022. Mari kita menuju ke final Champions League tanggal 28 Mei 2022. Final Champions League, Pak. Kesempatan kedua buat Spurs. Buat Spurs meraih trofi Champions League. Setelah sebelumnya kalah lawan Liverpool kan, All England Final. Bro, mana tifo kita, bro? PSG ada tifonya. Mana pendukung Spurs tidak bikin tifo? Asu. Cok. Nah bro, ini udah tim utama yang turun. 4-3-3. Saya kasih teaser dulu anda. Selama ini kan formasi ini yang menjadi alasan kita tampil baik kan. Koneksi OL antara Tanguy dengan Awar. Trophy Champions League. Dah kita lihat tadi bersama dengan Anthem Champions League. Ini antara Pochettino dan kita sebagai fans Spurs dan pelatih dari Spurs sekarang, coaching team dari Spurs melawan superstar, Pak. Neymar, Mbappe, Marquinhos, John Stones, Verratti, Azpilicueta. Pemain berkaliber tinggi, Pak, ini semuanya. Keylor Navas juara Champions League juga. Sementara di tim kita nggak ada juara Champions League, Cok, masalahnya ini. Tidak ada juara Champions League, tidak ada. Bahkan Delhi terakhir melaju sejauh ini bersama Ajax digugurkan oleh Spurs kan beberapa tahun yang lalu.
butuh waktu berapa berarti? 4 tahun. Kalau kita hitung dari real life kalah, terus sekarang sampai di sini. 4-3-3. Yuk, let's go. Aurier di belakang kenapa? Karena siap, satu dia paling match fit, Pak. Dan di bench kita bawa Japet kok, jadi tenang aja. Kalau kita butuh opsi lebih menyerang, kita bawa Ryan Sessegnon bersama dengan tadi bawa siapa ya akhirnya? Noni apa bawa Brian Gill ya? Lupa sih sebenarnya. Tapi harusnya kayaknya Brian Gill ya, soalnya aku tadi tuh galau karena si siapa? Sessegnon kan merupakan salah satu opsi yang juga pacey kan. Jadi seharusnya cukup dong gitu. Crossing di clearance dari Dignya. 12 gol cok, asu matamu weh. 12 gol cok, dan Champions League masuk akal Neymar. Berbahaya. Apakah saya salah memasukkan Aurier di sini, anjing. Kurang awas kan defense-nya soalnya Aurier. Corner dari Spurs, Deli. Martinez bisa clearance, Højbjerg bersabar. Tidak Mbappe, tidak. Some hour, shoot, handball dong. Gak handball. Mbappe, kalian Mbappe. Verratti, umpan terobosan pada Neymar. Dapat dong kalau Neymar, cuk. Sabar, sabar, sabar. Sabar Aurier, sabar. Bayang-bayangin, gentay angin. Mampus, bingung kan anda. Baru awal udah injury anda masih. Bahu doang bro, kuat. Yuk, nice. Nice. Movement counter attack dari Spurs. Direct attack football. Tangguh, please. Come on. 1-0. Tenang sekali Tangguh. Memang it's Tangguh time cuy ini. Dari Højbjerg langsung ke Kane, langsung ke Tangguh, cok. Mas. Cukup tenang Tangguh. Salah satu midfielder kita yang paling tinggi kan ratingnya. Pochettino dihancurkan, dijebol gawang kipernya dengan pembelian setelah Champions League gagal. Tangguh Ndombele kan dibawa sebagai big signings. Sebagai rekor bahkan. Let's go. Sekarang Tangguh bro. Respect mencetak gol untuk Spurs di final Champions League. Dibeli setelah kita kalah. Sekarang cetak gol sewaktu final. Azpilicueta, John Stones. Gentayangin, gentayangin. Draxler. Asu boknya. Coe. Kak. Semawar gentayangin. Azpilicueta kenapa di tengah bro? Marquinhos. Draxler dan Mbappe. Di asu enggak cuk, enggak mau cuk. Nice. Duh. Kena kaki sih. Bola kan. Cuk. Kuning buat Deli. Timnas Belanda back utama kan pasti. One of the greatest back. Kalau kita menang Champions League bisa upgrade jas, saudara-saudara, yo. Semoga menang dong supaya finansial membaik, supporter juga semakin happy kan. Bahkan kita ke match kayak gini masih pakai jaket olahraga, cuk. Neymar mengambil free kick. Di Maria, tidak dong, pasti Neymar dong. Tidak, Hugo Lloris. Kiper juara dunia, bro. Woi, Anda jangan meremehkan. Memang di klub kurang-kurang bagus trofinya, tapi orang ini punya mental juara. Tidak, tidak, Bergwijn jadi Bergwijn hari ini, bukan Bergwijn. Son. Fuck. Nice. Memang kita tidak pegang banyak bola kan, tapi direct attack menghancurkan possession bro. Menyengat seperti lebah. Lebah.
Brentford. Rrr. Yuk, bisa. Harry Kane. Harry Kane! Harry Kane! Come on. 2-0. Lagi-lagi. Harry Kane jadi kunci. Tidak perlu diragukan. Harry Kane membuktikan kualitasnya. Sundulan bebas, bro. Kencang banget. Dia melepaskan diri dari 3 defender. Marquinhos, Di Maria sama siapa tadi satunya? Memang tidak perlu diragukan dong Harry Kane. Let's go. 2-0. Tapi ini belum apa-apa ya. Kalau nanti mendadak PSG kesurupan rohnya Johan Cruyff karena kita main di sana, ya selesai sudah juga kita bisa-bisa. Harry Kane, 1 gol. Kenapa dibubuin anjing, eh? Sat. Pochet, tolong dong supporter Anda, su. Ini pemain yang Anda besarkan juga, Harry Kane. Draxler, Wilfried Didi, berbahaya. Umpan ke sayap Di Maria. Buang, bagus, Regilo masih dapat. Draxler, tutup, bagus Deli. Yuk, nice, sabar. Nice, 1-2 pass dari Awar dan Reguilon. Dengan Son. Shooting aja, bro. Offset soalnya, bisa nanti tahu. Gak apa. Sudah bisa dites kan? Dari jarak segitu jauh, masih bisa on target. Bisa goal. Tidak ada. Keylor Navas akan menghentikan laju Bergwijn hari ini. Bergwijn is Bergwijn. Not Bergwijn. Verratti, asu. Su, ya ampun. Weh. Pochettino marah-marah. Pose jukir. Koundé tidak melihat. Siapa tadi di tengah? Verratti kayaknya. John Stones, Marquinhos mengincar. Wilfried Didi juga ikutan. Di Maria mengambil corner. Waduh weh. Norris sana baik-baik saja kan, menabrak tiang kan. Mau tiru-tiru Harry Kane Anda ya, Wilfried Didi. Tidak boleh. Itu hanya pemain berbakat bro yang bisa. Mantu pas dulu, sabar. Norris, atur permainan, ancu itu. Kenapa berbaris-baris pemain di belakang, Suwe? Pochet apa yang tadi dengan Anda? Kenapa jadi parkir bis, eh? Alalalah, pressing, bingung Anda. Jules Koundé, yuk, nice. Duh! Apa pelanggaran saya, Pak? Apa salah saya melompat lebih tinggi? Marquinhos ngambil free kick. Asu, bola haram, eh. Tidak akan jadi gol itu. Bola haram. Ken, bagus. Yuk, dapat bola kedua. Son, asu. Ken, pada Bergwijn. Bergwijn, masih bisa Bergwijn. Bangsat, anjing! Cok, lepas, cok. Masih bisa tapi Bergwijn asu. Gila cok Bergwijn hari ini. Fighting spiritnya bro. Tinggi sekali. Milan Mbappe. Mbappe digentayangin Højbjerg. Ayo apa Anda, apa? Tidak akan Anda mampu menanggulangi monster ini. Draxler. Pas mana Di Maria. Kosong cok, kosong Verratti untung. Sampet apa jadi jin penyundul. Meninggal tendangan tuh. Giveaway bola dari Loris, berbahaya. Lukas Dinya. Aurier tutup, Aurier. Ayo. Tidak Dinya. Apa Anda coba balikin bola. Bagus. Oke, Jules Koundé dapat. Jules Koundé langsung passing jauh.
Bergwijn di sana. Sudah umpan terobosan kelas Selat Madura, bro. Tangguy. Again. Again. What the fuck? Matane, cuk. Ya Allah. Masuk gak gol. Terus koyok ngono loh. Awar pada Son. Son. Passing tidak sampai. Regil masih dapat. Memaksakan bro kalau itu Anda. Lulu, lulu. Malah offside, asu. Tak pikir beneran onside sih. Telat yuk. Telat. Gak lihat Pak, telat. Julkunde masih dapat anjing. Marquinhos ganas sekali. Sebentar sebelum saya lupa. Yuk, dah. Disable dulu dong. Su Marquinhos berbahaya Anda. Harry Kane, setelah sebelumnya Anda cedera kan di semifinal dan final hadir sih, tapi kan mepet kan, katanya belum match fit lah. Sekarang Anda sudah fit, membuktikan Anda bisa cetak gol di kompetisi besar. Belum selesai karir Anda, bro. Usia matang ini Anda, kenyang pengalaman. Let's go. 42 dengan 58 perbandingan possession, 2 gol, 5 shot sama-sama, 4 shot on target, mereka 3. Jadi ya kurang lebih saling menyerang lah ini. Meskipun beda, mereka Pochettino lebih possession ya, kita lebih direct. Passing akurasi tinggi mereka tapi. Oke, yuk, belum, enggak usah diganti pemain dulu lah. Masih bekerja dengan baik kok sistemnya. Ini Pak menjadi ternyata jawaban kita. Formasi ini menjadi kematian buat musuh-musuh kita. Awar pada Kane. Kane pada Tangguy. Matamu, Sid. Sid. Bajingan. Ini ancuk. Sid, ya Allah. Mbappe berbahaya, Verratti. Verratti jauh pada Neymar. Deli masih di sana. Yuk. Kane masih dapat tangguin Ndombele. Sabar bro. Son. Wih cancuk. Yuk Awar. Sabar pada Reguilon. Reguilon. Matamu. Matamu bro. Kane. Kenapa Anda jongkok sambil menyundul? Ini lebih terbuka nih Pochettino sekarang. Terpaksa kan mengejar 2-0 bro ke ketinggalan. Nice. Lucas Digne throw in. Marco Verratti keluar digantri Idris Agüero. Agüero bukannya lebih bertahan ya? Kenapa diganti Agüero, bro? Agüero bukan yang mainnya kayak Ndidi gitu. Gana siapa lagi Gana ini, bro? Mau putar-putar Anda, Mas. Mas Neymar berbahaya. Mas, enggak. Tidak, bro. Aurier. Sangat bagus. On fire sekali, bro. Tangguy melihat Bergwijn. Bergwijn sama John Stones jelas menang Bergwijn lah ya larinya. Kane. Kane! Højbjerg kendang. Sabar, memang bukan fasenya Anda syuting sih. Yuk, Lo Celso masuk. Awar keluar dulu. Di nomor 13. Di nomor 18. Kok? Di Højbjerg. Yang keluar kan Awar, bos. Kenapa? Di Højbjerg. Asu. Announcer tidak lulus TK dan SD. Belajar membaca Anda. Draxler gentayangin sama Lo Celso, Gana kembali, Marquinhos, anjing, kadang-kadang cok. 60 menit, Pak. Mereka semakin ngotot nih cari gol. Sid, tadi tangguh lu tiga pelanggaran.
Tadi tangguh gak pelanggaran loh. Anda yang benar aja, cok. Warning dari wasit, anjing wasit. Ya itu salah saya sih sebenarnya. Diam-diam gua, tapi tadi tangguh diselekat begitu, anjing. Wish, wish. Anda tidak boleh mencoba Hugo Lloris. Tidak boleh. Kunde melihat di sana jauh. Aduh, Son dapatnya rilon. Bagus. Ini tujuan utamanya sebenarnya. Son. Tangguy, tangguy. Ay. Lo Celso, boy. Oke, berkuain. Berkuain pada Aurier. Aduh, untung dapat. Højbjerg keras. Cacok, pinball, bro. Keluar, keluar. PSG kan? Out throw kita. Minim pergantian pemain, kenapa ini? Kenang di bos. Sat. Banteran, cok. Clearance, oke. Okay. Throwin kita. Bang, sat Reguilon. Boleh Anda crossing santai, tapi tolong on target, tolong. Aurier, Lo Celso, bagus berkuain. Bagus. Sekali lagi crossing. Cok dilompati bro, itu gak pelanggaran. Draxler, Draxler masih ada Højbjerg mungkin tayangi. Neymar, menarik ke dalam asu mau bikin space Anda. Yuk, yuk gendayangin Mbappe, Mbappe asu, asu. Mbappe, tidak Mbappe, tidak. Lloris masih di sana. Sabar. Kayaknya marginnya sub deh. Tancok. Neymar. Matamu, matamu, matamu. Biji matamu, bro. Tempel, jangan dilepaskan. Lloris, masih apa? Tenang. Yuk. Nampak, Pochettino kan kembali gagal meraih Champions League trophy. Digagalkan oleh pemain-pemainnya sendiri. Cancuk! John Stones, asu. Gana, Gana, tidak, 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 Gana. Delih, bingung, kenapa Anda bingung, cuk? Tangguy pada Son, Son, Son. Fuck. Lul, biji mata nih, cuk. Mbappe, Neymar, kombinasi kematian. Neymar, asu, asu, wave, nggak usah trik-trik Anda. Di Maria, bagus Reguilon, yuk. Lo Celso pada Kane, Kane, ini nggak kuat berlari Anda kalau seperti itu. Aurier di tengah pada Kane. Eh dancok, mendem bro. Agresif kali Anda bangsat, nggak ada waktu buat ganti pemain. Harry Kane. Masih dapat Harry Kane. Bangsat passingnya nggak dapat. Semua lelah. Mbappe, Mbappe masih kuat lari Anda mas, ha? Gana. Idris Age, namanya kenapa jadi Gana, cuk? Keluar, keluar. Oke, si. Siapa main, cuk, matamu? Siapa? Dele Alli kali ya? Dele Alli, terus Noni Tristan Madueke. Saya hadiahkan Anda tampil di Champions League. Si. Dele Alli kan harus get in the box dong. Jangan stay dong. Oke. Sisanya sama, let's go lah. Asu Reguilon, cok. Ngulur waktu anjing, jogging-jogging kecil macam Pogba. Asu. Nyantai sekali. Sekarang gantian yang kita yang menyia-nyiakan waktu. Bukan lawan kita lagi. Boleh, sabar aja bro. Bendera sudah berkibar. Tentara Hotspur. PSG juga ganti. Siapa? Matias Ginter masuk gantiin Cesar Azpilicueta. Kenapa? Kenapa bertahan? Pochettino Anda kenapa, cuk?
Kok jadi bertahan Anda? Anda bukannya hobi menyerang. Atraktif football Anda. Deli. Regiron dapat Son. Son ah, sulah Dele Alli udah bagus. Dele Alli udah bagus tadi. Cakep. Gana. Gana pada Neymar. Nah, bro. 2 menit tambahan waktu. Mbappe asu. Asu mulai ini kerasukan. Enggak tackle aja, bro. Tidak. Kosong di belakang, saya takut. Mending kuning dong. Mending kuning dong asu. Anda pemain palsu, tidak usah sosok begitu. Namanya Idrissa Gueye, kenapa tulisannya Ghana, bro? Anda siapa? Idrissa Gueye atau Ghana? Udah selesai, bro, ini match habis ini. 92 menit, Pak, udah. Akankah Neymar bisa mencetak gol agar pecah telur? Draxler dan Neymar ngantri. Neymar tidak. Come on. Sumpah, cuy. Sumpah. Happy sih. Seneng. Kayak akhirnya loh, akhirnya setelah bertahun-tahun, cuk, Spurs gagal Champions League. Maksudnya, ya bisa dibilang takeover kita berhasil kan? Gitu loh. Pochettino gagal Champions League, dipecat akhirnya kan? Ya, karena laganya banyak kalah beruntun dan nggak positif lah hasilnya. Terus Mourinho gagal juga. Baru kita. Lega sih. Maksudnya kayak setelah kita kan di tengah musim terseok-seok. Padahal kemarin, musim kemarin di Premier League bagus banget gitu kan. Bahkan kita juara. Gagal di Liga, melibas Champions League Raja Eropa. Ya gak usah ditanya lah, Pak. Pemain kita berkelas loh. Kane, Son, Tanguy, Højbjerg, De Ligt, Loris. Bahkan pemain prospek kita kayak Jules Koundé, Oliver Skip, rating 80-an masih bagus, udah bagus mainnya. Noni Madueke, Brian Gill. Capek tangga. Mas-mas ini sudah nongol di Champions League bahkan meskipun bukan di final kan tadi. Ini sih peluang, peluang dari Tanguy. Shot pertama, peluang pertama kita juga bahkan. Tackle keras tadi. Gak masalah, gak masalah. Bola emang dilompatin sama Mbappe, diangkat. Gol kedua, Harry Kane. Dari counter attack sama set piece sih sebenarnya. Kita dua gol ini, cuma ya udah terima aja. Orang kita jadi menang. Anything, Pak, di final pokoknya kan trofi. Hampir ya ini. Iya hampir. Ke Loris sih tapi kenceng kayaknya. Makanya Loris gak nangkep. Dan mungkin gak expect juga ya seterbuka itu jadi. Iki lo asu. Berbahaya, cuk. Bahaya sih sebenernya. Cuma Anda maju. Anda harus ke belakang kan header. Jadi sulit tuh pasti.
Ini kok itu sampai oh awar. Sayang co, Eman. Mengelabui 4 pemain lo asu. Oh, Jok ini melambung nih pasti nih asu. Melambung co ini anjing. Sampai dihujat asu eh. Seorang CDM dia bro. Peluang terakhir dari PSG di tackle sama Kunde cok, selesai langsung harapan. Oke. Di final Champions League kita dengan 45 possession, 7 shot, lebih sedikit. Sebenarnya biasanya kita lebih banyak ya. Tapi on target bisa sama 5 sama 5. Tackle 8, mereka 9. Foul 4 dari kita, 2 corner dan 1 jadi gol ya. Passing akurasi 82, mereka 86. Ya Pochettino memang bermainnya berkualitas sih. Susah pak, makanya tadi tuh mikir 4-3-3 kali ya, sama kayak sistem biasanya. Dan fast build apa aja udah. Nggak usah ngadi-ngadi, sok-sokan mau possession dulu. Asu yang penting menang nih hari ini. Gitu cok tadi mikirnya. Gol Harry Kane dan Tanguy dari set piece dan counter attack. Dua center back kita bakal kena kartu kuning. Menarik sih. Tapi tetap bisa tampil. Maksudnya ya udah nih final juga gitu loh. Gol asis dari Son dan Kane 1-1. Shot on target 2 per 3 dari Kane, 1 per 2 dari Højbjerg, 2 dari Tanguy. Tapi emang kayaknya tadi kebanyakan cross sih. Kebanyakan crossing nih. Kayaknya tadi tuh. Berkoin 4 crossing cuy, yang nyampe cuma 1. Harry Kane 1 crossing gak nyampe. Aurier juga. Regilon 2. Regi. Tackle semua 2 dari Højbjerg, 1 dari De Ligt, 2 dari Kunde. 2 dari Aurier. Respect bro, respect. Save 6 dari Loris. Jadi ya udah semua main bagus memang pak. Tidak heran dong anda melihat Spurs menang. Nikmati dulu malam ini bro. Kita akan menutup musim dengan kemenangan dan mengawali musim besok nanti dengan pre-season dan Super Cup. Berarti ada Super Cup pak. Final Spurs melawan PSG di Amsterdam. Trofi kita bawa pulang ke London. Bukan ke tangan Pochettino. Ke tangan Spurs. A lot of people talking before the game about the dangerous opponent PSG. Ya iyalah cu, pemain bintang lo anjing. Dan bahkan Pochettino pemainnya. Pemainnya. Cu, pelatihnya. Manager hebat sih. Pelatih hebat yo. Big day. Ya. Ya saya tidak tahu kenapa anda semua tidak senang ya squad. Tapi saya senang sekali sih. Lega gitu loh setelah ekspektasi dan tuntutan yang dihujankan pada saya kepada Spurs gitu kan. Did you think your boys is off in the second half? Ya karena ya bukan apa ya, bukan mengendor ya, tapi emang mereka tampil lebih menekan sih. Dan memang taktiknya kita kan lebih ke arah reaktif football kan. Counter, direct attack kayak gitu. Manfaatin space yang ada. Bayangin aja tadi asu bawa kedua. Backnya jajar semua asu. Bangsat gak? Pemain bertahan banyak bener cok dari PSG. Why was it so difficult to beat Paris Saint-Germain today? Ya kita udah melakukan terbaik lah. Pasti. Sumpah maksudnya si Gana tadi, Gana KW gue ya tadi itu. Thank you. Anjing sih. Mereka jadi bener-bener ngincer long ball, tapi kelamaannya enggak ada pemain tinggi. Mbappe sama Neymar kan pendek gitu loh. Oke, itu pertanyaan terakhir berarti kan. Ini ada progress assessment dari board. Oke, sekarang sudah. Ya udah, emang ada yang gagal objektifnya. Yang bagian uang-uang itu kan pasti. Ini kan lah finansial. Ya gimana pak, orang semua minta naik gaji sulit cuk. Oke, kita sudah menutup musim dengan kemenangan berarti. Nih, player of the turnamennya adalah Mohamed Salah. Dan siapakah yang Bale bahkan gak debut ya kata di. Ini De Ligt senang sekali, tersenyum setelah gagal mendapatkan final dan sekarang final pertama langsung gol, langsung menang.
trofi. Oke, kita nikmati dulu malam ini. Mungkin aku nggak ngerti. Besok bakal bisa langsung bikin upload video, aku usahain bakal bisa sempetin waktu karena pramusim kan gitu loh. Pasti misalnya setting-setting awal musim baru. Jadi kalau bisa upload lebih baik karena berarti kan kita punya waktu lebih banyak lagi buat spend bersama Spurs ini. Jadi segitu dulu hari ini. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan baik-baik, jaga diri baik-baik guys, dan nikmati dulu malam ini. Kita menang lawan melawan PSG, melawan Spurs, cuk. Melawan sama mantan Pochettino. Dan ya, ke rencananya nanti di FIFA 22 juga akan ada sedikit perkembangan. Nah, nanti nantikan aja. Mungkin aku akan coba obrolin itu atau bikin satu video khusus. Ya mungkin akhir September atau Oktober awal lah. So, sanskui sign out. Dadah.